Hai, bertemu lagi kita di Rentas edisi negeri di bawah bayu. Saya Alvin Mahathir Yunus akan menemani anda untuk setengah jam yang seterusnya. Dan kali ini kru Rentas akan membawakan satu ekspedisi yang lasak yang dinamakan Survival of the Fittest. Teruskan menonton. Dalam episod kali ini, Rentas akan membawa anda mengenali dengan lebih dekat satu aktiviti lasak yang menjadi kegilaan ramai. Saya akui tidak tahu banyak mengenai aktiviti ini, tapi bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Misi saya kali ini adalah menyertai satu program yang dianjurkan oleh Sabah Offroad Adventure Association. Kami akan menuju ke hutan simpan Deramakot dan program ini bakal menguji ketahanan mental dan fizikal para peserta. Ia dinamakan Ekspedisi Deramakot Survival of the Fittest. Sehari sebelum berangkat, kami diingatkan mengenai persediaan yang perlu dilakukan. Kami juga diberikan maklumat mengenai destinasi ekspedisi dalam satu pertemuan bersama Presiden Majlis Perbandaran Sandakan, Datuk Insinyur James Wong di Cherry Coffee House. Ekspedisi ini adalah sebahagian daripada program Sandakan Fest. Sandakan Festival adalah satu festival yang dianjur oleh Majlis Perbandaran Sandakan di mana kita rangkumi beberapa acara dalam setahun, dalam masa setahun. Satu daripada acara dia adalah pengembaraan four-wheel drive. So kita pilih ini sebagai satu awalan acara awal untuk Sandakan Festival kerana pada ini masa tengkuju dan lebih sesuai untuk kita pergi mengembara di sana. Sebanyak 50 buah kereta menyertai ekspedisi lasak kali ini dan para pesertanya bukan sahaja datang dari Sabah, malah ada dari Sarawak, Indonesia, Thailand dan juga Jepun. Dan semuanya sudah tidak sabar untuk menghadapi cabaran yang menanti mereka di hutan simpan Deramakot. Akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Para peserta berkumpul di OWS Showroom yang terletak di Sabah Ports Authority untuk upacara flag off. German Lubricant OWS merupakan penaja utama ekspedisi ini. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Masidi Manjun turut hadir untuk memberi semangat sekaligus merasmikan acara flag off ke Deramakot. It is good that we are encouraging the people of Sabah, especially young people and club members, to go and discover for ourselves what is happening around us. And the forests, the development in forest conservation is obviously one of them. Kesemua kenderaan yang digunakan dalam ekspedisi ini adalah kenderaan pacuan empat roda. Setiap daripadanya dilengkapi dengan peralatan khas untuk laluan off-road. Dalam aktiviti yang didominasi lelaki, masih ada wanita yang menyahut cabaran ini. Ikut ni memang hobi,
memang mencabar. Bagi saya ini satu kebaikan dia kan menguji kesabaran seseorang yang masuk hutan sebab dia punya apa macam obstacle kan is very unexpected. Para peserta telah diingatkan lebih awal yang kenderaan mereka perlu berada pada tahap optimum sekiranya ingin menyertai ekspedisi Lasak ini. Setelah semuanya bersedia, kami pun memulakan konvoi menuju ke destinasi kami, yaitu ke Hutan Simpan Deramakot. Konvoi kami diiringi pasukan polis trafik untuk memudahkan perjalanan. Hujan turun di sepanjang perjalanan. Sekiranya di Deramakot juga hujan, ini bermaksud laluan kami di Hutan Simpan Deramakot kelak juga akan bertambah sukar. Sekali-sekala para peserta berhubung antara satu sama lain menggunakan radio, memaklumkan lokasi mereka dan juga untuk mendengar arahan dari ketua ekspedisi. Hutan Simpan Deramakot terletak tidak jauh dari Pekan Telupit, kira-kira 80 km. Jarak dari Kota Kinabalu ke Telupit pula ialah 206 km. Oleh kerana perjalanan yang agak jauh, kenderaan para peserta juga terpisah antara satu sama lain. Akhirnya, apabila kami tiba di simpang masuk Deramakot dari jalan besar, kami berhenti untuk menunggu peserta yang lain. Jarak dari jalan utama Telupit Sandakan ke pintu masuk Hutan Simpan Deramakot ialah 70 km. Jalannya belum bertar dan ini menyebabkan perjalanan dirasakan lebih panjang. Setelah sejam perjalanan, akhirnya kami sampai ke pintu masuk Hutan Simpan Deramakot. Oke, sekarang ini kita baru sampai di pintu masuk Hutan Simpan Deramakot. Oke, dan sekarang semua peserta tengah menunggu kebenaran untuk masuk ke dalam Hutan Simpan. Perjalanan diteruskan. Hujan masih tetap membasahi kami. Dan sejam kemudian, kami pun sampai ke tapak perkhemahan untuk malam ini, yaitu berhampiran Pejabat Perhutanan Deramakot. Oleh kerana hujan, kami lantas mendirikan kemah. Setelah kemah siap dipasang, tempat tidur pula didirikan. Sementara itu, ada peserta lain yang menyediakan makan malam. Sememangnya para peserta sudah bersiap sedia dengan segala keperluan dan kelengkapan untuk masuk ke dalam hutan. Setelah perjalanan yang jauh dan memenatkan, akhirnya kami telah tiba ke Pejabat Perhutanan Hutan Simpan Deramakot. Kemah telah pun didirikan. Kami akan berehat, tidur, mengumpul tenaga kerana esok cabaran yang sebenarnya akan bermula. Ekspedisi Deramakot Survival of the Fittest untuk tahun ini adalah kali ketiga penganjurannya di Hutan Simpan ini. Mengapa tempat ini menjadi pilihan? Saksikan paparan ini. Hutan Simpan Deramakot adalah hutan hujan tropika semula jadi pertama di Asia Tenggara yang diuruskan dengan amalan perhutanan yang baik.
ia telah diaudit oleh SGS Perhutanan Malaysia dan disahkan pada tahun 1997 sebagai mematuhi kehendak MCNI, Malaysian Criteria and Indicator, bagi pengurusan hutan asli dan piawaian FSC ataupun Forest Stewardship Council untuk pengurusan hutan bertanggungjawab. Hutan simpan Derama Court telah dipilih sebagai hutan model untuk amalan pengurusan hutan yang terbaik. Ia diurus dengan cara meniru proses semula jadi untuk pengeluaran balak dalam jumlah yang rendah, berkualiti tinggi dan berharga secara mampan. Kemampanan ditakrifkan dari segi keseimbangan kitaran nutrien, struktur hutan, biodiversity, fungsi hutan dan keperluan sosioekonomi. Hutan simpan Derama Court juga dikenali kerana produk ekopelancongannya yang pelbagai. Tahukah anda bahawa kira-kira 75% daripada mamalia di Sabah boleh ditemui di Derama Court? Hutan simpan ini merupakan habitat utama bagi 5 mamalia terancam, iaitu orang hutan, gajah pigmi, tembadau, monyet proboskis dan harimau dahan. Ini merupakan kali ketiga persatuan pacuan 4 roda ini dijemput untuk menjelajah dan melihat sendiri bagaimana hutan simpan terkenal bertaraf dunia ini dipulihara. Ekspedisi sebelum ini adalah pada tahun 2006 dan 2009. Program ini sememangnya mampu meningkatkan pengetahuan para peserta sekaligus menghargai usaha kerajaan negeri dalam memulihara hutan secara sistematik dan terancang. Kita masuk di sini untuk memberi kefahaman dan juga pengetahuan kepada member-member ahli-ahli kita supaya macam mana satu daripada dia kerajaan simpan, kerajaan memelihara hutan kita dan juga macam mana kita boleh cintai hutan kita. Selain daripada kita tengok sendiri keadaan dalam hutan dan juga macam mana kita mengatasi halangan-halangan yang ada di sana. Setelah berehat semalaman, pagi itu kami bersiap sedia untuk melaksanakan tujuan sebenar kami di sini, iaitu untuk melalui jalan lasak di hutan simpan Derama Court. Perjalanan jauh dari Kota Kinabalu hanyalah langkah kecil. Hari ini, kami akan menghadapi cabaran yang sebenarnya. Kenderaan-kenderaan pacuan 4 roda ini akan mengharungi muka bumi hutan simpan Derama Court yang tidak menentu dan setiap peserta pastinya mahu bergelar Survivor of the Fittest. Ekspedisi merentas hutan simpan Derama Court ini dipanggil Survival of the Fittest. Ini kerana bentuk muka bumi hutan simpan ini akan benar-benar menguji keupayaan kenderaan-kenderaan lasak ini dan juga fizikal dan mental para peserta. Dan untuk menyaksikan sehebat mana cabaran yang bakal mereka hadapi, saksikan paparan ini. Pagi itu kami berkonvoi masuk ke dalam hutan simpan Derama Court. Sebanyak lebih 40 buah kenderaan turut serta dalam ekspedisi ini. Menurut perancangan penganjur, perjalanan kami akan mengambil masa 3 hari 2 malam. Bagi yang sudah pernah menyertai ekspedisi seperti ini, mereka boleh menjangka halangan yang berada di hadapan. Namun, bagi orang baru seperti saya, semuanya masih tanda tanya. Perjalanan masuk ke hutan bermula agak lancar. Jalan sudah dibuka oleh pasukan scout yang menjalankan tugas mereka sejak semalam lagi. Pasukan scout adalah mereka yang mendahului perjalanan di dalam hutan untuk membuka atau membuat laluan yang akan digunakan oleh peserta yang lain.
Mereka adalah orang yang mahir dalam selok-belok perjalanan laluan lasak seperti ini. Mereka akan memotong ranting kayu yang terlalu tebal dan mengalihkan kayu-kayu besar yang rebah. Dalam ekspedisi ini, kami tidak dibenarkan untuk memotong kayu yang masih hidup. Perjalanan pada mulanya agak mudah. Namun semakin jauh perjalanan kami, laluan menjadi semakin mencabar. Co-driver ataupun pembantu pemandu mula turun dari kenderaan untuk membantu pemandu melalui jalan-jalan yang sukar untuk dilalui. Co-driver biasanya akan lebih bergerak jauh daripada kenderaan. Hanya sekali-sekala kembali kepada kenderaan. Kerja lebih kepada meninjau jalan untuk melihat lubang-lubang. Selepas itu membantu kenderaan yang di bahagian hadapan untuk melepasi halangan. Kadang-kadang sebuah kenderaan itu memerlukan 3 atau 4 orang co-driver untuk melepasi halangan. Co-driver dan driver harus ada persepaman lah, yang baik lah. Dari saya driver, saya hanya berpandukan kepada co-driver saya saja. Pasal dialah yang bawa tu jalan macam mana. As a co-driver, my work is to help the driver to pull out the winch and to set up the anchor point to winch the car up. That's the most difficult lah, especially in a steep hill. I have to climb up at my edge. Luckily, I'm still can manage lah. Perjalanan kami akhirnya terpaksa dihentikan sebentar kerana di hadapan terdapat jalan yang agak sukar untuk dilalui. Jalan curam berbentuk V ini adalah cabaran pertama kami untuk ekspedisi ini. Para peserta terpaksa turun dari kenderaan dan mencangkul jalan supaya ia lebih mudah dilalui. Nampaknya cabaran baru sahaja bermula. Saya pasti di hadapan kami ada lebih banyak halangan yang menanti kehadiran para peserta ekspedisi ini. Pastikan anda menonton episod yang akan datang untuk melihat perjalanan kami mengharungi hutan simpan Deramakot untuk bergelar Survivor of the Fittest. Sehingga sini saja rentas kali ini, saya Alvin Mahathir Yunus. Salam dari negeri di bawah bayu. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.
Hai, bertemu lagi kita dalam Rentas edisi Negeri di Bawah Bayu. Saya Alvin Mahadirinos dan kali ini kami membawakan bahagian kedua cabaran para peserta dalam ekspedisi Dramacon Survival of the Fittest. Dalam episod Rentas sebelum ini, saya telah menceritakan tentang perjalanan kami ke hutan simpan Dramacon.